dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Sebelumnya di Cinta Fitri. Berapa kamu bayar dia untuk bikin perut palsu kamu, Miss? Berat memang. Tapi Papi berusaha untuk berlapang dada. Berdasarkan pemeriksaan awal dan keluhan Anda serta hasil lab, memang ada masalah dengan ginjal Anda. Ginjal? Apa sih yang diharapkan sama perempuan iblis kayak dia? Kurang ajar kamu! Setiap orang itu punya batasan, Is. Dan di rumah ini. Di rumah ini juga punya batasan-batasan. Jangan pernah sekali-sekali kamu melanggar batasan di rumah ini. Karena yang berhak menampar Farel hanya saya, Oma dan papinya Farel. Kamu jangan sekali-sekali mengambil porsi yang lebih di rumah ini. Jangan sekalipun memakai kekerasan sama Farel. Apapun gimana pun kenyataannya, tidak bisa menghapus sejarah kalau Farel itu pernah menjadi bagian penting di rumah ini. Bahkan sampai detik ini, sampai kapanpun, Farel itu anak kami. Tanpa batasan waktu. Ini bukan soal Farel anak siapa dan Faiz anak siapa. Tapi soalnya adalah siapa yang mancing emosi duluan. Kalau sampai Faiz emosi seperti itu dan mau mukul Farel, kan tentu ada alasannya. Semua kan tahu kalau Faiz itu sabar dan ngalah. Apa Papi bilang? Apa Mami nggak salah dengar? Sabar dan mengalah. Bukannya Farel yang selama ini menahan perasaan karena perbuatan Faiz dan Miska. Mi, Farel baru aja nyebut istri aku tuh sebagai iblis, Mi. Apa aku sebagai suami harus diem aja? Istri aku dihina seperti itu. Enggak, Mi. Eh, lo dengar ya. Gue ngomong kayak gitu ada alasannya, Is. Gue sama istri gue masih punya harga diri, Is. Tahu dia bilang apa? Dia bilang mau nyampakin gua berdua ke jalanan, Is. Dan satu hal lagi lo harus tahu, lo nggak perlu ngusir kita berdua. Kita sendiri akan pergi dari sini, Is.
selalu aku diingatkan dengan yatim piatu. Saya ingatkan untuk semuanya. Farel adalah anak di rumah ini. Jangan sekali-sekali kalian menghina dan melecehkan dia. Karena kalau sampai dia keluar dari rumah ini, kalian semua akan kehilangan seorang ibu. Dan juga istri. Semua ujian besar buat kita. Sampai kapan aku harus bersabar? Sampai semuanya meledak. Farel, Mami mohon sama kamu, Nak. Kamu jangan pikirin omongan Papi tadi, ya. Biar Mami yang menderita. Siam ya. Cuma Mami dan Fitri yang percaya sama aku. Mi, kenapa ya Mi? Dari hati kecil aku merasa Mami itu saudara sama aku, Mi. Dari hati kecil aku merasa aku lahir dari rahim Mami. Kamu betul-betul anak Mami. Kamu anak Mami, Rel. Terserah, Rel. Terserah orang mau ngomong apa. Karena sampai kapanpun kamu tetap anak Mami. Sekarang kamu tolong ya, sayang. Jangan kamu pergi dari rumah ini. Kamu mau nurut apa kata Mami, kan, Rel? Ya, Mi. Tapi feeling Papi itu salah, Pi. Kamu... sih harus memberikan perhatian yang lebih sama Faiz. Emang, Pi, Faiz tuh anak kita. Tapi Papi jangan membabi buta, itu nggak fair. Justru itu, Papi hanya berusaha untuk fair. Tapi sikap Papi itu menunjukkan sebaliknya, Pi. Bisa aja kan sekarang Faiz yang salah dan Farel yang benar. Mi, Mami yang nggak fair. Mami yang selalu berburuk sangka tentang Faiz. Mi, jangan lupa. Bukan berarti Farel juga nggak punya salah. Pi, feeling seorang ibu tuh selalu benar, Pi. Farel itu selalu dipancing emosinya sama Faiz. Jangan selalu mengandalkan feeling seorang ibu. Memang sebagai ayah, saya nggak boleh punya feeling untuk bela anak saya. Tapi feeling Papi itu salah, Pi. Kamu... Baru satu kata aja, Papi udah marah. Harus sesabar apa sih Farel itu, Pi? Papi itu adalah kepala rumah tangga di sini, Pi.
Papi adalah seorang pemimpin di rumah ini. Harusnya Papi itu bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan sesuatu. Jangan hanya karena Faiz itu dinyatakan anak kandung kita, Papi mencampakkan Farel dan membuang Farel begitu aja, Pi. Bayangin, Pi, bagaimana perasaan Farel saat ini? 25 tahun. Farel itu ada di hati kita. Dan sekarang Farel dianggap tidak punya arti di kehidupan kita. Bayangkan perasaan dia bagaimana, Pi? Bagaimana kalau sampai kejadiannya sebaliknya, Pi? Kalau tiba-tiba kenyataannya Farel itu adalah anak kandung kita. Papi mau apa coba? Papi mau bilang sama Farel. Anakku, maafkan Papi. Begitu, Pi. Papi gak boleh kayak gitu, Pi. Gak mungkin itu, gak mungkin. Kenapa gak mungkin, Pi? 25 tahun. Tiba-tiba Faiz datang di kehidupan kita. Bisa aja dong sekarang terbalik kenyataannya, Pi. Segala sesuatu itu bisa saja terjadi, Pi. Farel adalah anak yang baik. Dia nggak gila harta, nggak gila jabatan. Tapi dia gila cinta. Diperhatikan saja sama orang tuanya. Dia udah seneng banget, Pi. Jangan sampai Papi nanti menyalahkan keadaan kalau sampai Papi tahu kenyataan yang sebenarnya. Udah telat. Hati-hati loh, Pi. Ya, mau ngapain? Gak usah dibiarin, Vin. Mami aku digitu, masih aku diem aja. Rel, tahan loh emosi kamu. Kalau kamu kesana, masalahnya makin rumit. Fit, selama ini Mami belain aku. Sekarang giliran aku yang belain Mami, Fit. Farel! Kamu kenapa lagi, Rel? Pi, tolong jangan marah sama Mami, Pi. Kalau mau marah sama aku, marah aja sama aku, Pi. Mi, Pi, daripada suasana jadi panas kayak gini terus, aku rela kok minta maaf sama Farel. Asal Farel jangan memperpanjang masalah ini lagi. Tuh, Rel, kamu dengar sendiri. Itu yang seharusnya kamu tiru dari Faiz. Bukan selalu menonjolkan egois kamu. Maafin aku, Pi. Kalau di mata Papi, aku sumber masalah keluarga ini, Pi. Maaf udah ganggu istirahat Papi dan Mami. Permisi. Lihat, Mi. Dia bahkan lebih sopan dari Farel. Baru saja saya ngomong. Kamu udah begini. 25 tahun kita membesarkan Farel bersama, Pi. Bukan saya sendiri. Tapi kalau di mata kamu, Farel itu jadi nggak sopan. Jangan cuci tangan. Itu andil kamu juga. Tuhan itu punya cara untuk menghukum umatnya, Miss. Ya masih bersyukur kamu sekarang tidak diberi azab sama Tuhan.
mukanya cemberut gitu sih? Masih kepikiran soal semalam. Aku pernah bilang sama kamu kan, kalau mau cari nafkah harus senyum, ikhlas. Kalau cemberut gini, nanti rezekinya kabur loh. Makasih ya sayang. Fit, Rel, aku minta maaf ya soal kejadian semalam. Aku tahu aku salah dan aku udah sering banget buat masalah di rumah ini. Nunggu sadar aja kalau lama amat ya, Miss ya. Ma, yang penting kan dia sudah sadar dan mau berubah. Ya harus didukung dong, Ma. Kalian mau kan maafin aku? Permintaan maaf itu memang ada yang tulus, yang benar-benar keluar dari hati. Ada juga sebaliknya. Kalau tulus dan benar-benar keluar dari hati, aku sama Farel pasti bisa nerima dan maafin itu semua kok. Tapi ya, kalau buat cari muka sama pamer aja sih, kayaknya susah buat dimaafin. Tapi Fit, aku tuh minta maaf sama kamu tulus. Apa perlu aku sujud dan cium kaki kalian berdua? Gak usah, Miss. Itu semua kan jadi percuma. Kalau cuma kepalsuan. Fit, Tuhan aja maha pengampun. Masa kalian berdua gak mau maafin aku sih? Miss, 7 bulan lebih, kamu tuh sudah membodoh-bodohin kita semua. Dan berapa bulan juga kamu terus-terusan menyakitin hatinya Fitri. Masa sekarang kamu dengan gampangnya minta maaf atas perbuatan kamu itu? Tuhan itu punya cara untuk menghukum umatnya, Miss. Ya masih bersyukur kamu sekarang tidak diberi azab sama Tuhan. Udah deh, Miss. Orang juga perlu waktu untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Enggak. Itu bukan alasan. Faiz sama Miska sudah mau minta maaf. Tapi Farel belum. Apa, Vi? Rel, sayang. Kamu mau kerja, kan? Mending kamu kerja aja, ya. Nanti telat, loh. Iya, udah ya, nggak usah diperpanjang lagi. Miska sama Faiz juga harus ke kantor kan? Ada meeting sama klien pagi ini ya kan, Mas? Iya, Mbak. Aku juga nggak mau telat. Aku pergi dulu ya, Mi. Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami pergi dulu, Mi. Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, mau kasih storyboard yang baru. Gimana, Pak? Jelek ya? Bagus. Kok tumben? Emang bagus banget ya, Pak? Ide saya. Sebenarnya apa, Pak? Gimana bilangnya ya? Ntar kalau gue bilang jelek, ngelaguin sial lagi. Kenapa, Pak? Bagus-bagus. Malah saya suka yang kayak gini. Justru ini yang saya butuhin. Oke. Thank you, Pak. Makasih ya. Halo, Sleman. Mama Ella. Mau makan siang ya? Sama aku yuk. Iya. Mau makan siang sama kamu. Di mana? Tuh, di restoran depan sana. Enak deh. Mau banget, apalagi makan siang sama cewek cantik kamu. Tapi nggak punya duit, belum gajian. Udah, tenang aja, aku yang traktir kok. Baru dapat honor pemotretan. Beneran nih? Oke.
tapi kok kamu baik banget sih sama aku? Ya, anggap aja ini adalah rasa bersalah aku untuk menebus waktu itu aku menabrak Mas. Udah, aku lapar nih. Makan yuk. Ayo. Ini asuransi jiwa untuk aku. Asuransi pendidikan untuk anak aku nanti. Sayang, minum ya. Makasih sayang ya. Itu brosur apaan sih? Asuransi. Tumben banget. Aku nggak percaya deh, Al. Nggak biasanya kamu mau ikutan asuransi kayak gitu. Ya harus lah, Mos. Udah waktunya. Untuk masa depan anak kita nanti. Aku seneng banget. Kamu tuh care banget sama calon anak kita. Lagian aku juga ngeri, Mos. Kalau anak aku lahir, akunya udah gak ada. Gimana dengan masa depan anak kita nanti? Makanya, aku udah prepare dari sekarang. Apa? Kamu ngomong apa sih, Al? Maksud aku, Mos gini, Mas. Kemungkinan bisa aja terjadi. Aku takut kalau... Enggak. Pokoknya kamu gak boleh ngomong yang enggak-enggak lah. Aku gak suka. Mos, siap gak siap, kita harus mau dihadapi dengan kenyataan yang gak enak, Mos. Kamu tega banget. Aku lagi hamil kayak gini. Kamu malah ngomong yang enggak-enggak. Kamu jahat, Al. Maafin aku ya sayangnya. Aku sayang banget sama kamu, aku sayang banget sama anak kita, Musa. Sebenarnya ada apa sih, Al? Apa yang bikin kamu kayak gini? Kamu bilang sama aku. Enggak, Mus, enggak ada apa-apa. Kamu lupain aja ya omongan aku tadi. Mungkin ini karena rasa ketakutan aku yang berlebihan, Mus. Kalau sampai mereka tahu soal kematian palsu itu, waduh aku nggak tahu ya Mas ya. Mungkin Mas Bram bahkan ditendang sama mereka. Tamat nasib kamu. Bikin iklan apa, Mas? Yang lagi dikerjain sih. Iklan sabun mandi. Aku mau dong jadi modelnya. Kamu mau jadi model iklan sabun mandi? Bisa nggak, Mas? Tapi bukan aku yang nentuin talentnya sih. Ya, kalau misalnya Mas yang rekomen kan lebih gampang tuh. Aku mau kok ikut castingnya. Waduh, kalau gue tolak, ntar gue yang kutiban sial. Bisa nggak? Bisa. Asik. Makasih ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ini mesti astagfirullahaladzim apa alhamdulillah ya? Mas, kita nonton yuk. Ada film bagus. Aku belum nonton nih, ya. Nonton. Boleh. Mas, mau? Beneran? Iya. Aku jemput ya jam 7. Jam 7. Iya deh. Mas Norman, rencananya saya besok mau ke kondangan teman. Jadi Mas bisa kan nganterin saya? Bisa. Bagus. Besok jam 7 saya jemput ya. Hah? Jam 7 juga? Kenapa? Mau apa enggak? Bisa apa enggak? Iya. Oke,
Oke, sampai ketemu besok ya. Mas gimana sih? Semuanya diain. Iya ya. Aduh. Maaf ya. Aduh, ini gimana urusannya sih? Coba bisa gue di cloning ya. Kan enak dapat dua-duanya. Miss. Mau kemana, Miss? Tunggu dulu dong. Aku itu mau makan siang sama suami aku. Faiz sudah nunggu di lobi. Suami. Mentang-mentang sudah dapat waris tahta aja. Sombong banget sih kamu, Miss. Tolong ya, Miss ya. Kamu jangan diam-diam buat ngerancanain semuanya sendirian. Mas tuh kenapa sih? Mas takut ditinggal, takut dilupain gitu. Ya iyalah, Miss. Dulu itu kita kompak terus. Sekarang giliran metik hasilnya aja, maunya sendirian. Mas Bram tuh mau ngancem ya? Atau mau membongkar semua kejahatan aku? Ya udah, Mas, bongkar aja. Toh sekarang semua orang tuh udah pada tahu dan kenyataannya apa? Aku gak dibuang, aku gak ditendang, justru aku dimaafin. Justru sekarang ini ya, Mas. Posisi Mas Bram itu yang terancam. Kalau sampai mereka tahu soal kematian palsu itu, waduh aku nggak tahu ya Mas ya. Mungkin Mas Bram akan ditendang sama mereka. Tamat nasib kamu. Eh Miss, kamu jangan kurang ajar ya. Kematian palsu aku itu juga konspirasi sama kamu, Miss. Mas, aku tuh bersih Mas. Aku bisa aja cuci tangan. Nggak ada yang bisa ngebuktiin kalau aku itu terlibat. Ya udahlah ya Mas ya. Mas tanggung aja semuanya sendiri. Dasar licik. Aduh. Bisa habis nih gue nih. Gue bakalan bisa kehilangan jabatan, anak, istri. Aduh. Mas. Mai. Kok di sini? Saya cariin kamu dari tadi, Mas. Makan siang yuk, saya lapar. Aku abis nganterin berkas ke mejanya Miska, Mai. Kamu kenapa sih, Mas? Kok mukanya kayak orang stres? Mikir apa? Nggak ada kok, Mai. Yuk, kita makan siang. Badi, percuma saya membayar Anda mahal-mahal. Ternyata Anda tidak bisa membela saya dalam persidangan tadi. Iya, saya minta maaf, Pak. Tapi emang bukti dan saksi yang mereka keluarkan itu sulit untuk dipatahkan, Pak. Itu kan tanggung jawab Anda untuk memenangkan saya dalam persidangan ini. Saya belum pernah dipermalukan seperti ini. Saya rugi. Iya, Pak. Saya mengerti, Pak. Saya sudah berusaha maksimal, Pak. Tapi mungkin baik di persidangan... Percuma saya memakai jasa Anda. Dapat dodol dari mana? Itu kok banyak amat, Fit? Dari tetangga ya? Enaknya kita apain ya? Dipotong-potong aja, Oma. Bisa dibagiin deh, enak. Oma! Tante! Nih, Nadine bikin dodol Cina. Tapi dimakan ya. Mana, sayang? Baunya enak banget. Makasih ya, sayang. Loh, Nadine, ini kan penghapus. Kok kamu potongin begini sih? Nanti kalau kamu sekolah ya, nggak punya penghapus lagi. Iya, Oma. Maafin Nadine. Abis, tadi kan Nadine bingung mau main apaan. Yaudah, nggak apa-apa. Besok Tante beliin ya, di toko seberang. Bener, Tante. Makasih ya. Tante baik deh. Yaudah. Nadine, keluar dulu ya. Hati-hati ya.
Fit? Apaan tuh, Fit? Lolo ranjang. Wah, kue keranjang. Wah, aku suka banget kue itu. Aku minta ya. Gak sopan. Pulang kantor mau langsung aja makan. Bantuin dong. Ya, Oma, aku tuh pulang kantor capek lah, Oma. Gimana sih? Eh, dikira ya kalau ibu rumah tangga seperti Fitri itu gak capek. Oma, aku itu kerja di Retro, perusahaan keluarga ini. Keuntungan Retro ini kan juga buat kelangsungan keluarga ini juga. Oma tuh sekali-kali hargain aku, kenapa sih? Dimarahin mulu. Sok berjasa, kerja aja gak becus. Udah lah, Oma, ngabirin aja. Kamu makan, Miss. Dadul keranjangnya. Kok kecil-kecil banget sih dipotonginnya? Udah, cobain dulu, enak kok. Ih! Apaan tuh? Pah! Kok rasanya rasa pengapus sih? Emang itu apusannya Nadine? Miss, makanya kalau anak lagi belajar, lagi main, perhatiin, jangan ditinggalin terus. Sampai kamu tuh udah gak tahu mana mainan Nadine, mana penghapusan Nadine, mana makanan. Dasar ibu gak perhatian. Itu kebanyakan dosa. Gak bisa ngebedain tuh mana yang asli daripada yang palsu. Wah, emang ya? Ini kalian berdua pasti sengaja kan? Sengaja biar aku tuh kesel karat terus aku mati, iya kan? Siapa mau bunuh kamu? Cepat atau lambat kamu itu bakal mati sendiri. Rel, udahlah. Terima aja apa yang ada. Nggak usah bersikap gitu untuk ambil simpati dari keluarga. Aku nggak pernah menarik simpati keluarga, Bi. Aku justru diri, Bi. Kamu kenapa sih, sayang? Kamu sakit ya? Abis aku, Ki. Karirku bisa tamat. Emangnya ada apa sih, Di? Maksud kamu, emang ada masalah gawat apa sih, sayang? Tadi siang, aku kalah dalam persidangannya Pandu, yuk. Pak Handoyo, pengusaha hotel yang terkenal itu? Iya. Dia marah banget kayak sama aku. Dia kecewa banget. Tapi wajar kalau dia marah. Soalnya dia udah yakin pasti menang. Dia udah gembar-gembor di koran kalau dia tuh pasti menang dan... Ya, aku gak tahu lah, Ki. Aku gak ngerti. Sayang, aku yakin kamu juga udah berusaha keras, kan? Iya, Kay. Tapi emang lawyer dari pihak penggugat itu musuh bebuyutan aku, Kay. Dia selalu menang di setiap kasus. Sayang, kamu tenang ya. Allah pasti punya rencana lain di balik ini semua. Kamu jangan stres gitu, ya. Namanya juga kan pengadilan. Pasti ada yang kalah dan juga ada yang menang, ya kan? Iya, Kay. Tapi gimana sama karirku, Kay? Apalagi kalau sampai masuk koran. Bisa tamat karirku, Kay. Klien-klien pasti mundur semua, Kay. Pasti klien udah gak percaya lagi sama aku, Kay. Kamu yang sabar ya. Hati-hati loh, Miss. Cermatin dulu. Jangan-jangan itu penghapusnya Nadine. Kamu kesedak. Kamu marah lagi sama Uma. Kenapa sih? Tadi sore pulang kantor, menantu kesayangan kamu itu ya, makan itu tuh penghapusnya Nadine. Bilangin dong, jangan rakus begitu. Makannya yang sehat masih banyak. Masa dia nelan penghapus?
Nadine, lain kali kamu tuh jangan ngerjain mama lagi ya, sayang ya. Awas kamu. Kalau orang tua salah, anak itu jangan jadi sasaran kemarahannya kamu. Maksud mami apa? Aku cuma ingetin Miska. Gak rela ya, kalau menantu kesayangannya ini diingetin yang benar. Enggak, Mi. Papi tahu maksud mami. Kenapa sih kamu mesti sini sama suami sendiri? Apa salahnya sih? Kalau suami juga salah, istri juga berhak dong ngingetin. Di mana letak kesalahan saya, Lia? Apa kalau saya mendukung anak kandung saya itu salah? Mendukung anak kandung itu nggak salah. Tapi kalau anak kandungnya salah, ya jangan didukung. Jangan tutup mata. Lia! Udah. Gimana sih? Masa soal sepele aja kalian tuh jadi berantem? Nggak malu apa depan anak-anak kayak gitu? Ayo, makan. Mi, Pi, gimana kalau besok kita buat foto keluarga? Sekarang kan udah ada anggota keluarga baru, aku sama Faiz. Jadi kan lebih enak kalau kayak gitu. Ya. Boleh. Tapi malah nggak kepikiran. Ya udah gini aja, besok kita kumpul semua. Kita foto di foto studio yang bagus. Studio foto yang biasa kerja sama-sama retro, Pi. Klasik foto. Itu hasilnya selalu keren, Pi. Oh ya oke, besok saya coba bookingkan deh studionya. Aku besok nggak bisa ikut, Pi. Real, udahlah. Terima aja apa yang ada. Nggak usah bersikap gitu untuk ambil simpati dari keluarga. Kita semua sayang kok sama kamu sama Fitri. Aku gak pernah menarik simpati keluarga, Pi. Aku justru diri, Pi. Aku gak berhak ikut foto keluarga itu. Kamu iri sama Faiz. Iri sama Faiz, Pi. Aku gak pernah iri sama yang bukan suatu milik aku, Pi. Dan aku gak akan pernah mengambil yang bukan hak aku, Pi. Rel, besok kamu harus datang. Ini demi Mami, Rel. Karena kalau kamu gak datang, Mami juga tidak akan datang ke pemotretan itu. Ibu dan anak itu emang selalu tergantung. Karena kami saling membutuhkan. Dan kami tidak akan pernah bisa dipisahkan. Karena anak pernah ada di rahim ibunya selama 9 bulan 10 hari. Apa kamu lupa? Om Hutama itu cepetan sakit, terus dia mati.
dan warisannya jatuh ke tangan kamu. Urusan ya. Dari tadi Jamila nelfonin gue. Tuh kan, sekarang Pak Melen nelfonin gue. Tau lah. Gimana gue nolakin dong? Kalau gue telak satu, temen gue lagi sial. Siapa tuh ya? Aduh, dia nongol. Mas, ayo dong, di jam berapa nih? Katanya mau nemenin aku nonton. Lagian telepon aku nggak diangkat-angkat, gimana sih? Nggak bisa, Pamela. Aku lagi acut. Nggak enak adan. Sakit atau mau nemenin teman Mas itu kondangan? Nggak acut penayan deh. Mas! Aduh, dia nongol lagi, hati lagi itu. Aduh. Ayo! Katanya mau nemenin saya kondangan. Ini udah jam berapa nih? Keburu acaranya bubar. Duh, aku nggak bisa, Mila. Aku lagi atit nih, enak adan ya. Meyang. Jadi nggak mau nih? Hah? Aduh, dudanya ngomel itu. Aduh. Eh, aduh. Aduh. Kamar gue. Aduh, saya nggak paham sih. Aduh, sakit beneran nih. Aduh. Ada aja ide kamu tuh ya, pakai ngajakin foto keluarga segala lah. Kamu lihat kan tadi mukanya Farel, minder abis gitu dia. Ya Is, biar tahu rasa tuh orang. Lagian seenaknya aja ngatain aku. Ya udah, aku tembak aja langsung. Dan dua orang tua bodoh itu udah mulai perang sekarang. Lihat aja, bentar lagi pasti bisa kamar tuh dia. Mas, kalau itu benar-benar terjadi, bagus banget. Aku tuh berharap ya, Om Hutama itu cepetan sakit, terus dia mati. Dan warisannya jatuh ke tangan kamu. Iya, tapi sampai sekarang aku belum bisa ngambil hatinya Bu Lia tuh. Alot banget ya perempuan itu. Ya elah Is, yang namanya perempuan, sealot-alotnya hatinya dia, sekeras-kerasnya juga, asal kamu bisa ngerayu sama ngambil hatinya, pasti luluh juga, Is. Nih, sekarang yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus buat Farel itu seburuk mungkin dan sebejat mungkin di matanya Lia. Otomatis Lia tuh bakal benci sama Farel. Tapi ya walaupun mungkin Lia gak akan langsung sayang sama kamu, paling enggak dia gak akan berpihak sama Farel. Itu bagus banget, Is. Besok di Cinta Fitri. Foto keluarga itu tidak mewakili apa-apa kecuali status. Tapi yang namanya hati dan ikatan batin, Rel, ada di sini, nak. Kok foto aku sama Faiz nggak kelihatan sih? Kalau setan di foto itu ya nggak kelihatan. Kalau kelihatan tuh berarti ya penampakan. Eh! Kalian berdua sengaja kan menyabotase mobil aku supaya aku telat datang ke studio foto.